Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian sob YouTubeku selalu sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Hari ini hari Minggu jam 9 pagi tanggal 3 Juli 2022. Kalian Mbak Unul ajak jalan-jalan dan review ke surganya emak-emak belanja barang pecah belah dari gelas di Surabaya. Di mana lagi kalau bukan di ruang pamer pabrik Kedaung Group, yaitu pabrik barang pecah belah yang main produknya atau produksi utamanya berbahan dari gelas, enamel, keramik, dan plastik. Yuk ikuti Mbak Unul ya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya bagi yang belum. Assalamualaikum. Gak tahu toko aku dah. Loro kanker. Kanker Raden. Terus gak dodolan, aku cuma meliput ini kan gak apa-apa toh. Itu tadi adalah Bapak Udin, pegawai bagian ruang pamer di sini. Orangnya baik, suka membantu. Bila kalian sobi YouTubeku kesini, ketemu beliau, minta bantu untuk carikan barang, pasti dia sangat senang. Dan rata-rata pegawai di sini ramah dan sigap, suka membantu. Nah, kita sudah sampai di dalam ruang pamer. Luas, banyak barang-barang, baik itu yang masih di dalam dus maupun yang barang-barang sudah ada dipajang di rak kaca seperti ini. Nah, seperti di bawah ini adalah asbak. Asbak ini mulai ukuran kecil sampai besar. Nah, ini gelas juga bagus sekali. Ada gelas dengan gambar bunga warna orange ini, per bijinya 6.000. Kalian bisa beli satu atau beli setengah lusin, bisa, boleh. Atau seperti yang di bawah ini adalah asbak. Asbak mulai harga 2.300 yang kecil, biasanya untuk souvenir. Kita langsung aja masukkan di tile, kemudian dikasih tag nama, ucapan terima kasih, sudah jadi souvenir. Dan yang ini yang besar-besar harganya mulai 7,5, yang paling mahal adalah Rp10.000. Awas ya emak-emak atau ibu-ibu, jangan kalap ya kalau kesini. Yang penting bawa duit yang banyak. Oke, coba kita lihat berikutnya. Ini ada gelas, lucu banget, bagus banget, cantik banget. Ada gelas tinggi langsing, ada bunganya, kemudian di bawahnya ada dop putih, dan harganya per biji adalah Rp15.000. Pasti emak-emak gemes kan, pingin beli semua kan? Pasti sama seperti saya juga seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat adalah gelas. Ini bagian sebelah kanan ini adalah gelas besar ya, gelas jumbo. Ini harganya mulai Rp7.500 sampai Rp8.500. Biasanya gelas ini digunakan untuk es teh atau es soda gembira atau es sinom dan lain-lain. Rp8.500. Karena hari ini hari Minggu, situasinya seperti ini ya, seperti yang sobi YouTubeku bisa lihat, ramai sekali. Dan kita langsung menuju ke rak khusus permangkokan atau bermacam-macam mangkok dengan berbagai ukuran, baik itu yang ada tutupnya maupun yang tidak ada tutupnya. Ini bagus-bagus kan? Nah, ini
Mangkok yang gambar kukuruyuk ini sekitar 9.000-an, sama dengan mangkok ini yang gambar bunga dengan top putih ini juga harganya sekitar itu 9.000-an. Kemudian ada juga piring buat biasanya bancaan untuk tahlilan atau di kampung-kampung acara 100 hari, 40 hari. Nah, piring seperti ini 11.000 rupiah. Kemudian ada lagi piring dengan gambar bunga dan ada dopnya. Ada juga yang bentuk seperti pirek-pirek itu sekitar 17 sampai 22.000. Dan ini juga murah sekali, mangkok bola dengan ada tutupnya itu harganya 7.000 rupiah saja. Murah-murah kan, pasti emak-emak atau ibu-ibu pasti kepingin kesini. Ayo persiapkan uang kalian, nabung yang banyak, datang kesini ya. Berikutnya kita lanjut ke tempat rak lilin aromaterapi. Ini harganya sekitar dari mulai 5.000 sampai 7.500. Bagus-bagus warnanya. Dan di bawah ini adalah chair, harganya 6.000. Dan kalau yang tutupnya berwarna-warni itu 6.500. Biasanya chair dan tempat lilin ini kita bisa gunakan sebagai souvenir pengantin. Biasanya kita beli aja tas tile yang seukuran tempat lilin itu atau chair itu, kemudian kita serut dan kita beri tag, kemudian kita beri ucapan terima kasih, jadi deh souvenir yang cantik. Kemudian ini kita lihat lilinnya warnanya bagus-bagus, ada yang pink, kuning, hijau, biru, ungu. Kita pasti nggak bisa milih, harus campur warnanya. Kalau kalian mau beli banyak, mau dapat potongan, itu pembelian minimal 5 juta. Kalau tidak sampai 5 juta, tidak akan dapat potongan sedikit pun. Berikutnya kita ke mangkok tutup. Mangkok tutup ini didop dulu, kemudian sepertinya diproses airbrush, ada tutupnya. Harganya sekitar 10 ribuan, sudah bagus banget. Dengan dua warna, jadi warna muda dan warna agak tua, airbrush ya. Ini juga sama, ini bentuknya kotak tapi tutupnya plastik. Harganya sama sekitaran itu. Ada juga yang warna hijau. Tapi kalau ini untuk souvenir, saya kira terlalu mahal. Berikutnya kita sampai pada rak berikutnya, yaitu rak toples lebaran. Biasanya buat isian nastar, kacang atau kacang mente, sempre dan lain-lain. Ini toplesnya bagus banget. Ada yang tutupnya plastik transparan dan ada juga yang plastik tebal. Lihat warnanya, ada yang hijau, kemudian ada yang plastik tebel di bawah itu ya. Ini tutupnya ada yang pink, biru, kuning, hijau. Dan ini ada yang gambarnya strawberry, lucu banget ya, gemes. Rasanya pingin kita borong semuanya, kita buat bagi-bagikan pada sanak saudara. Ada juga yang tutupnya berwarna stainless, tapi sebetulnya itu bukan warna stainless, itu hanya plastik yang disemprot dengan warna seperti stainless. Apalagi ini gelas dengan motif gambar masjid, ini pasti khusus
bagi orang muslim, yaitu untuk bisa juga dibuat hampers. Misalnya kita isi dengan kue-kue, kemudian kita masukkan di dalam keranjang rotan, kita kasih pita, kita kasih ke sanak keluarga, pasti mereka sangat senang. Dan di sini ada toples tinggi, besar, tutupnya brown juga, tapi warna Fanta dan warna emas. Ini juga bisa. Yang di bawahnya ada yang tutupnya plastik tebal dengan warna bunga, motif bunga atau motif buah-buahan. Nah, ini harganya sekitar dari 12.000 sampai 17.500. Pasti emak-emak, aduh, enggak mau segera pergi deh dari sini. Ya kan? Pingin terus di situ. Lihat-lihat, tapi jangan lupa ya, siapkan duit yang banyak biar puas belanjanya. Coba kita lihat, ini situasinya sekitar jam 10-an. Kita lihat situasinya nanti sesudah 1-2 jam lagi. Pasti kasirnya ini sudah ngantri-ngantri. Berikutnya kita ke gelas kukuruyuk. Lucu-lucu loh, 4.000-an aja ini gelasnya. Murah banget. Ada toplesnya juga. Tutupnya seperti stainless. Tapi itu bukan stainless ya, itu plastik yang diwarna seperti stainless. Yang di bawahnya juga ada toples besar, tutupnya warna emas dan itu kosongan, tidak ada motif. Biasanya dibuat pengusaha untuk berjualan, nanti akan diberi label sendiri. Dan dengan masih banyak macam toples-toples lainnya. Dan ini adalah model mangkok-mangkok lain dengan perpaduan dua warna yang didop. Ada asbaknya juga, itu cangkir, gelas, mukmu seperti keramik. Padahal ini bukan keramik, tapi dari gelas kaca yang diproses, didop, kemudian diwarna dengan model air brush. Jadinya bagus banget. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning, orange, dan bagus-bagus. Dan harganya pasti terjangkau, sekitar 10 sampai 12 aja. Dan kalau mau cari teko-teko tempat minum atau jer untuk teh atau kopi, ya di sini tempatnya, di Kedaung Group, tidak salah lagi. Semuanya serba ada, lengkap, mulai dari teko kecil sampai besar. Bahkan ada yang sudah disetkan dengan gelas-gelasnya dan dikemas dalam satu dus, bisa buat kado atau hadiah buat mantenan. Lanjut terus kita ke pojok keramik. Di sini khusus rak buat keramik-keramik, baik itu berupa mug, mangkok, piring, cangkir, lepe, piring bulat, piring oval, dan lain-lain. Semua sudah tersedia di sini. Tapi ada juga yang di dalam almari, ini hanya sebagai contoh saja, tidak bisa dijual. Rata-rata harganya tentu lebih mahal dari gelas biasa yang dari kaca, karena ini keramik. Misalnya piring oval ini harganya Rp37.500, sedangkan piring yang bulat ini harganya Rp31.000. Berikutnya tentu sama juga dengan yang lain-lain, harganya pasti lebih mahal dari yang biasa.
Yuk ikuti terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bagi yang baru menemukan channel ini. Dan jangan lupa pencet juga tombol loncengnya. Supaya kalian sobi YouTube-ku bisa mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Dan ini adalah tempat barang pecah belah lainnya yang terbuat dari enamel. Banyak macamnya, ada mangkok tutup, rantang untuk sayur, ada warna-warni, ada yang bergambar kukuruyuk, ada yang gambar buah, ada yang gambar bunga-bunga, warnanya juga mencolok, ada putih, merah, hijau, biru, kuning. Ada rantang susun, mulai susun 2, susun 3, susun 4, bahkan ada yang susun 5 juga. Ada tentu, harganya ini agak mahal. Ada juga muk-muk dengan tutupnya, seperti gelas tempo dulu. Warnanya cukup menyala, segar dipandang mata. Ada yang belirik juga seperti muk-muk tempo dulu zaman kakek nenek kita masih ada. Ada juga panci-panci besar, susun 2, susun 3, susun 4, bahkan susun 5. Wajan juga ada. Tentu ini surganya bagi emak-emak untuk belanja di sini, ya kan? Ada juga kaleng-celengan berkarakter rasi bintang. Dan masih banyak lagi, pokoknya jadi betah berlama-lama di sini. Tapi tahu-tahu kaki rasanya pegel aja gak terasa.
27.000 enamel semuanya. Ini lucu, ada gambar udang. Apa ini? Yang besar 33, ini 2.700. Berapa tuh itu? Rp57.500. Walah, gak kelihatan nih masih kocomotoan nih. Wis, mau kemikiran buat untuk pian juga kan ketinggal toh. Dah gini ku. Bisa dibuka 234, bisa sekali makanan acara-acara. Thank you.
29. Setelah menyelusuri semua barang pecah belah yang dari enamel, kita sampai pada barang multiset, biasanya buat tempat es buah, yaitu mangkok besar dengan beberapa cangkir dan centong buat ambil es buahnya. Bagus banget, harganya Rp107.000. Banyak juga model yang lainnya. Ada juga gelas 6 biji dengan teko, harganya Rp23.000. Bahkan ada 2 mangkok kecil-kecil loh, sudah di packing rapi, harganya Rp5.000. Dan ada juga 1 mangkok oval dengan ada tangkainya, juga sudah di packing, harganya Rp6.500. Tentu ini sangat bagus sekali buat souvenir. Kita tidak usah repot-repot memikirkan packagingnya. Semuanya sudah didesain oleh PT Kedawung Group dengan bagus demi memenuhi selera customernya. Rp5.200, murah sekali. Yang isi 4, ini Rp24.500, tapi ada tutupnya. Ini sudah dikasih hadiah. Tidak ada yang kita lewati sama sekali, termasuk rak yang ini, yaitu tempat vas-vas bunga, baik dari gelas bening maupun vas-vas bunga yang dop, yang motif dari airbrush. Semuanya ada dan tersedia di sini. Atau tempat kecap kecil tutup merah, lucu banget, harganya cuma Rp3.700. Kita lanjut ke rak gelas-gelas standar. Gelas standar minum yang ada di rumah, termasuk gelas es krim dan gelas wine ada juga di sini. Per setengah lusin sangat murah, mulai dari Rp11.000 sampai dengan Rp17.000. Murah banget bukan? Oke.
Setelah mengelilingi seluruh area ruang pamer kedaung ini, sampailah lagi Mbak Unul setelah kurang lebih 1 jam. Ternyata di depan kasir sudah banyak antrian customer mau membayar barang-barang yang sudah mereka beli. Ya pastilah selalu ramai, apalagi hari Sabtu dan Minggu seperti ini. Banyak customer yang datang membeli barang dari kedaung ini, baik buat dipakai sendiri maupun untuk dijual lagi. Dan perlengkapan terakhir yang dijual di Kedaung Group adalah piranti, sendok, garpu, dan pisau juga ada, dari yang harganya yang paling murah perlusinnya sampai yang termahal ada di sini. Tip bagi kalian sobi YouTube-ku yang mau membeli barang dengan jumlah banyak adalah sebagai berikut. Pertama, datanglah lebih pagi. Kemudian, ambillah barang contoh yang mau dibeli. Kemudian, datanglah ke customer service dan transaksi nota untuk diambilkan barang yang diorder. Baru nanti setelah barangnya datang, langsung bayar di kasir. Sambil posisi menunggu barang datang, ambillah posisi di antara para customer lain yang sedang antri buat membayar. Dengan demikian, insya Allah tidak akan ada waktu yang terbuang untuk menunggu barang yang datang. Terima kasih sudah terus mengikuti Mbak Unul jalan-jalan dan review ruang pamer Kedaung Group. Semoga kalian semua sobi YouTube-ku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.